Wah, ada yang mencoba. Ini ada orang lagi mabur. Ini dari mana nih? Dari mana, coy? Itu ada orang mabur ya. Kita tabrakan sama orang mabur. Oke, ada itu mah bro, bisa pakai shield. Eh, ada orang. Udah kamu bro. Oh, ya. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up sama bro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini mah bro, Oce tidak main CODM dulu. Oce bakal mau main Sausage Man ya. Oce udah rank silver 3 nih ya. Ini gamenya tuh Battle Royale, lucu banget sumpah gamenya mah bro ya. Jadi kali ini mah bro ya, karena Oce udah main beberapa kali ya, Oce udah nemuin settingan yang menurut Oce enak nih ya. Jadi bisa untuk kalian yang mau main Sausage Man, boleh deh pakai settingan Oce nih. Pokoknya ini gokil banget dah ya. Yuk kita buka settingan nih mah bro ya. Oke, di sini kalian bisa ikutin aja mah bro ya. Oce tinggal scroll ke bawah, nanti kalian tinggal post atau screenshot aja, kalian ikutin. Pokoknya ini mirip banget settingannya sama settingan Oce di game lainnya, di game CODM, di game PUBG, di game lainnya lah pokoknya mah bro ya. Jadi kalau kalian emang udah biasa dari dulu ngikutin Oce, ya kalian boleh pakai settingan ini ya. Oke, ini controllernya juga kalian boleh ikutin ya. Oce langsung custom panel aja nih. Ini controllernya kalian bisa ikutin juga ya, bro ya. Ini mirip banget sama Battle Royale CODM atau PUBG kalau kalian pernah lihat video Oce sebelum-sebelumnya ya kan. Wah, ini gokil banget ya. Ini cocok banget untuk kalian, sangat friendly banget settingannya ya. Terus ini jangan lupa nih ya buat ngendarin mobilnya, settingannya pakai yang button mode lebih enak ya daripada slider mode ya, atau joystick mode juga boleh. Pokoknya button mode atau joystick mode dah yang biasa orang-orang pakai. Terus sensitivitasnya kalian bisa ikutin Oce juga nih mah bro ya. Global sensitivity di sini tuh maksudnya kayak keseluruhannya deh. Oce tadi udah nyoba ya, Oce gedein, ternyata tuh semuanya ikutan gede mah bro ya. Jadi Oce 100%in aja biasa. Nah, kamera sensitivity-nya kalian bisa ikutin mah bro ya. Ini enak koknya ya untuk kalian yang baru main atau sudah lama main tapi tidak menemukan sensitivitas yang enak ya, kalian boleh pakai. Dan di face Oce ini Oce pakai yang 8 plus ya, belum nyobain yang di 12 Pro Max seperti apa. Mungkin nanti Oce buat, tapi nggak tahu juga sih, nggak janji ya. Oke, karena Oce kalau main game lebih suka pakai 8 plus ya. Terus pickupnya kalian bisa cek sini ya. Terus grafiknya, ini Oce battle grafiknya extreme, resolusinya high, frame rate-nya high ya. Kalau HP kalian yang rada nge-lag, Oce saranin battle grafiknya smooth, battle resolusinya low, terus frame rate-nya high. Itu yang penting. Pokoknya frame rate aja deh ya. Semuanya low aja nggak apa-apa, asal frame rate-nya tinggi mah bro ya. Dan Oce kayaknya bakal Oce smoothin dan low juga ya mah bro ya. Pokoknya HP apapun, misalnya HP sebagus apapun, Oce selalu pakainya smooth sama low, tapi frame rate-nya yang paling penting high ya. Oke, biar HP-nya juga tidak terlalu panas, jadi kalian bisa make HP-nya dengan durasi yang cukup lama buat main gamenya. Oke, audionya kalian boleh ikutin. Kalau background musiknya, ini Oce mati nih, ada musiknya ya soalnya. Tuh kan kalian denger. Nih, ada musiknya kan, deng. Tapi matiin aja ya. Terus ya udah gitu aja sih, mabro, langsung aja. Oce bakal mau main segame ya. Oke, kita langsung gas aja kali ya. Oke, gas, let's go. Yo mabro ya, Oce udah di dalam game nih. Widih, lihat tuh mabro, karakter Oce lucu banget ya. Ini custom Oce juga ya udah nggak kayak default lagi karena Oce udah main beberapa kali ya mabro ya. Start, let's go mabro. Sausage Man ya, ini benar-benar kayak beda dari yang lain gitu ya, dari operasi, tapi sama tetap. Terus jalan mainnya kecil-kecil, letalnya kita turun di mana? Mode tempo, oke bro, mode tempo ya. Let's go, ini semacam kayak pochinki ya bro. Lucu banget ya, kalian lihat deh. Yeay, oke. Turun ya. Saling pegang kaki ya. Dan Oce paling depan, layaknya Superman. Oke, okay. Number 2, leave the team. Number 2, leave the team. Ada orang mana disini? Number 4, leave the team. Number 3, leave the team. Ada orang ya?
Ada dong, biar rame, biar asik, ya kan? Yuk, kita langsung aja ambil-ambilin dulu senjata. Tapi kali kita sekarang langsung ya. Ini M4 ya, M4 sih punya. Kalau udah M4, mantep mah Bria, Ocha suka pakai M4. Ini ada helm, AMG. Ini senjata keren nih, M4. Kita looting dulu dah pokoknya ya. Nah ini ada apa nih, card nih mas ya. Ini penting banget sih, jadi ntar kita dapat skill gitu. Ulti. Oke, di sini ada orang nih kayaknya nih. Ada suara tembakan cuy. Tembak apa teman kita tuh ya? Bos, lu nembak apa bos? Eh ada orang. Banget mah bro, sakit ya musik sini. Hati lu bos ya, nangis lu, nangis. Yo coba kill satu saja mah bro ya. Coba udah nggak sabar nyari orang mah bro ya. Kita langsung cari aja kali ya. Walaupun belum menemukan M4, M16 juga oke sih. Sakit banget M16. Ya ada orang mah bro ya. Wih, wah, ada yang mencoba. Ini ada orang lagi mah bro. Dari mana nih? Dari mana coy? Ya, wah mungkin dari sana tadi ya. Soalnya di sini pakai baling-baling bambu kayak gampang gitu mah bro ya. Oke mah bro, kita bareng sama nomor 3 ya. Kita langsung hook. Anjay, gokil kan? Nah, Ocha mau langsung ambil mobilnya aja nih. Jadi kita bisa lebih cepat nyampe nya ya. Ini bos. Naik cuy. Sampai aja nih kapal ini. Harusnya rame sih orang-orang di kapal ini. Kita dulu barbar ya. Lalu pede aja bos. Naiknya lewat sini mah bro ya. Ini sih bosku. Nomor 3. Samperin nomor 4. Nomor 3. Aja. Kita samperin nomor 4. Gimana? Mati. Bus. Ayo. Lu di mana, Bang? Lu di mana? Gua di mana? Help me. Bukan nama lu. Masih stay dia di, Bang. Oke. Tunggu, Bang. OTW, Bang. Berapa orang, Bang? Enggak tahu nih, kagak kelihatan lagi. Lu satu, sendiri. Ayo. Pakai glider. Agak jauh sih gua, Bang. Berapa sih? Nomor 2. Oh, jauh banget anjir. Apa-apa, Mang Bro. Kita berusaha menolong. Lu bisa nih nolongin yang nomor 4 nih. Lu dengeran enggak? Bang. Kedengeran, Bang, kedengeran. OTW, Bang. Revive gimana? Kagak tahu anjir. Ini gua udah ambil koinnya nih. Itu kali. Nge-revive-nya tuh ke tempat itu tuh. Ada tempatnya. Oh, revive berhasil tuh. Udah tuh. Baru nyampe Mang Bro ya. Mantap dapat player gun lagi tuh. Tau emang mau. Anjir. Mantap. Mati bang dia bang. Yang nembak siapa tuh? Parah. Gue juga mati cu. Jangan nangis bang. Nangis jelek. Nangis nih anjir. Gila. Ayo semangat. Anjir ya, lucu banget revive-nya. Udah kayak bapak gue. Yes, udah gede lagi lu bang. Kenapa gak lu gendongin aja bang? Gak tahu. Gendongin lu tuh bisa tuh. Oh bisa ya? Coba udah mati lagi aja kalau gitu bang. Yo, bisa gitu mati aja. Lagi aja bang. Yaudah kabur. Itu ada orang mabru ya, kita tabrakan sama orang mabru. Oke, sumpah bang ada orang yang terbang bang lewatin kita. Lu lihat gak? Ada orang loh tadi asem. Di atas mana tuh? Oh iya, nggak tahu sih mas. Itu tadi atas turunnya depan nomor 1. Mati. Ini malah mega pistol tadi. Ini misalnya buat main ngetim gini mah bro ya. Ini asli seru sih. Apalagi kalau kalian main sama teman kalian ya, kakak kalian, adik kalian di rumah.
Yo, Ma Bro ya, coba bakal mau ke langit dulu sambil lihat apakah ada musuh ini atau tidak. Yowes, mari kita samperin nomor 3. Asyik. Lucu banget asli game-nya ya. Kita teleport. Ya. Neng. Ada itu mah bro, untuk bisa pakai shield. Eh, ada orang. Entar kamu bos. Oh, ya. Aim lu bos. Masih buruk aim-nya dia, ya. Oke, biar cepet aja. Oke, assassin ya. Ninja yang di CODM kan pakai begini juga, mah bro. Kita samperin nih, mah bro ya, teman kita memerlukan pertolongan. Oke, santai dulu. Dapat satu. Help me. Wait. Dapat satu, bang. Tunggu, ada orang ya. Nice. Rata kah? Rata. Nice. Help me. Iya, coy. Sabar, coy. Teng. Dapat. Respawn location di itu tuh, depan tuh. Temenin. Kita selamatin dulu mah bro teman kita ya. Di sini mah party lagi aja, bang. Let's go. Di sini party. Aduh, gue mau main. Ini mau latihan CODM, coy. Yuk. Hidup ya, bang ya. Manusia digaca. Aneh anjir. Gak apa-apa bang, seru, lucu malah. Beda dari yang lain. Jadi gak bosan gitu. Iya. Itu di atas gunung tuh. Ada orang kah? Ah, nice. Di gunung. Udah kenok tuh. Iya. Semoga masih bisa lari ya. Iya. Ada orang. Lagi bro. Kali ya, squad kita ngeratain lagi. BTW ini grafiknya Ocha turunin dikit mah bro ya. Tadi HP Ocha rada panas gitu, jadi gimana gitu ya. Kalau turun begini. Babinya gitu. Kemana? Ya, tapi coba kita kasih balance deh. Babi itu. Jangan di. Nah, kalau balance gimana? Bagusan ekstrim sih. Ya. Oke, kita nemuin airdrop. Babi di bawah tuh. Airdrop ini biasanya ada OG. Ada nih. Suka pakai OG. Oke, jalan. M249 coy. Enak sih M249. Jadi ngadi anjir. Itu di bawah tuh, satu tuh. Nice. Temennya enggak ada anjir. Lu mau bro ya. Lima lagi. Itu noh. Dapat saja mah bro. Orang. Satunya kemana tuh? Main belakang gua aja. Satu lagi mah bro. Mam lu. Nice. Satu lagi. Oke, mantap. Let's go mah. Nice. Next banget. Asik juga pokoknya ini game ya, mah bro. Oke, kalian kalau mau main langsung aja pakai sensitivitas. Coba ya, kasih ke kalian ya. Ya wes lah mah bro ya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian yang mabru ya. Dan jangan lupa subscribe juga. Oke, mabru ya. Yap. See you mabru. Tara. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.